Hai. Ada. Kau dah semalam tak dapat balik. Alah. Okey. Okey. Okey, jangan. Ha? Boleh menang ke? Apa dia? Boleh menang ke? Kau ni barang apa semalam? Aku beli meter je. Aku banyak beli meter. Hari pertama itu hari pun kau. Mono tak dapat, tak sempat pun. Itulah tu. Tak ada buat apa lah. Hari Jumaat tu kena beli lah. Ya. Yeah. Kamis. Bila buat operasi? Isnin. Isnin Bomok terus. Sekarang ni dah jadi bike wash. Okey. Jangan di situ, mesti. Okey. Okey. Aku nak bomok agak tu untuk korang. Tengok satu sini yang sediakan. Oh, dah siap ah. Disebabkan kalau YouTuber cakap elok ambil agak ni. Kita orang mereka agak ni. Okey, so ni bike wash Jai yang baru. So nanti aku beli atrai motor aku hantar kat sini. Lepas tu nanti aku try review kat korang. Nanti korang dah beli hantar dah kat sini. Mana-mana nak buat buat servis ni, bike wash yang super super clean punya, boleh hantar sini lah. Dekat bengkel Jai yang lama. Jangan risau, kalau korang hantar semua pakai barang budak-budak kimian. Nanti jangan pergi buat flat. Keluar-keluar auto jualan. So pada owner budak kimia, boleh hantarkan barang kat saya supaya saya boleh review. Aku nak pergi tengok meter aku sekejap. Okay, ni ajak sini. Aku tak tahu dia kecewa kenapa. Mana Madi? Dalam. Mana Zino painting? Dalam. Dah balik juga? Roy, tengah settle lady video lah. Ni the bar, the store. Apa lagi yang kita usah ajak sini tengok? Dia tengah meeting. Oh, okay. Nampak sini rupanya. So, jom okay. Kita nak pergi tengok ajak kita tu. Kita terus sergah je. Apa dia buat? Lego! Assalamualaikum. Okey. Mari pusing rakah. Wajah baru. Ni yang konten. Eh, buat sendiri sekarang. Ya bang. Susah. Ha? Susah. Susah gila. Tanya dia. 1 meter ke 2 jam. Masuk. Ha. Ingat apa? Ingat benda. Mari 1 jam ah. 1 jam ke 2 jam ah. Jom senang. Ha. Okay, geng, set Madi geng, aku kasi bocor rahsia. Selalu dia bocor rahsia aku. Okey, ni apa nak tunjuk kat korang, okey. Ni nak pakai dia. Dia selalu datang tempat aku, dia sergah tempat aku, dia tunjuk kat korang dulu, okey. Ha, ini aku nak tunjuk kat korang. Saya teori. Set airbrush geng dah siap. Dah siap dah. Uish. Gila. Gila-gila lah. Ini airbrush apa ni? Ini aku perotak ni, ni apa? Weh, custom, bye. Emas, ada buat kerat. Weh, lawa. Oh, ni LC Madi. LC baru. Tengah dalam proses lah. Okay, aku nak borak-borak sekejap. Aku ada benda sikit nak bincang dengan diorang ni. Nanti apa-apa nanti kita sambung lagi, okay? Tak. Oh, dia boleh lock lah? Ha, boleh lock. Oh, kita boleh set lah? Ha. Oh, meter baru, geng. Aku ada dah meter ni. Tapi nak kena modify sikit aku punya meter. Ada masalah teknikal sikit. Nanti yang kena buat lah bagi cuncun. Okey, tapi Madi dah pakai dulu. Nanti aku pakai juga macam ni. Aku ada 2 set meter macam ni. Nanti satu lagi aku pakai dekat debar. Satu lagi, eh, boleh pakai dekat debar? Ada kata pun pakai debar. Ha? Dah ada PM. Padu lagi kat sini. Woo. BKS. Okey okey lah. Pendek. Hey, satu lagi ni Madi. Aku kan pakai disc ni kan, pakai Brembo untuk RR. Lepas tu sekarang ni aku order spacer 8mm. Memang ada spacer 8mm. Okey. Tapi tak ada pun 8mm. Aku dapat 7 je. 8mm semua sol. Oh, yang kau tiru aku tu 8mm. Mana dia aku tiru kau gila. Gila masa aku boleh tahu 8mm. Tak, aku ukur lah jarak ni. Jangan kau tiru aku. Wey, double R. Aku punya disc kalau dekat Subaru 125, dia dekat sini kau tak. Lepas tu aku nak adjust caliper dia mana. Ngam, aku ukur pakai caliper, baca-baca sikit. Oh, dia tak ada 8mm. Dia tak ada ni. Dia jauh. Ha, okay, sekarang ni kalau aku pakai 8mm, macam mana aku nak screw, guna screw gold?
Skru gun tak sampai 8mm. Pendek. Ha? Oh tak, ni kau kena pakai skru AKK. Skru AKK? Ha, skru gold tapi black AKK punya. Mana nak cari pula? Ha, aku kat Shopee lah, black AKK punya. Ha, beli yang belakang ni. Dia ada, kau tulis kat situ AKK, skru gold, dah. Ya? Yeah. Ha. Dah, okay, dah. Okay, dah, settle. Aku je masalah. Pecah rahsia. Nak modify, tapi aku yang kena bagi idea. Tak, kita tak tahu, kita tanya. Kang nanti kan, pala tahu nanti kan. Jadi hal, lagi banyak modal keluar, pisang. Okay, okay. Member nak gerak lah. Ni nak main badminton. Oh, main badminton. Adi, kau jumpa lah dalam Aisteh. Hah? Start kerja maksudnya? Kau kerja sini? Sebelah. Oh, sebelah. Okay. Jai, jai, jai. Lah, Bios kau ada? Kau pakai? Okay, sekarang aku dah dapat dah meter aku yang dah siap. Ni tinggal nak gerak. Okay, okay. Aku gerak dulu. Nanti kan kita sambung konten seterusnya. Bye-bye. Okay, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sama hari ni, geng. Okay, so hari ni aku nak pergi bengkel ni. Tadi pagi aku ada urusan sikit bank. Ni pun dah petang kan. Sekarang ni, minggu ni straight busy gila, geng. So, bengkel banyak aku serahkan dekat Syuk ni. Dengan Alip, so dia manage lah buat sementara ni. Aku jadual aku pagi memang kau-kau punya sekarang ni. So tadi pagi settlekan bank, lepas tu aku pergi ambil phone apa semua. Okay, ni ada 2 biji phone, iPhone dengan apa, Black Shark 4 Pro. Dia nak COD kat bengkel ni, so nanti kita COD kat bengkel lah. Ni tadi owner yang iPhone ni dah sampai dah. Lepas tu petang sikit nanti baru yang Black Shark Pro ni pula. Sampai-sampai tu nanti aku tengok apa-apa yang patut. Sekarang ni aku order aku punya Hubs Pocket ni, LC5S, LC4S ni, yang LC punya. Lambat gila nak sampai mai. Kalau aku tahu aku ada Shopee je, aku ada kat kedai terus. Sebab aku ingat malas nak order Shopee apa semua kan. Untuk dabar aku tu aku tak jadi, saya tak belakang yang macam aku plan. So kita buat lain lah. Nak tak nak kita kena pasang road tu juga, kan. Ramai yang cakap jangan tebuk apa semua kan, boleh menyebabkan arm tu patah. Itulah, arm tu kalau tebal macam arm hypertech ke, arm alloy untuk tuti punya dia nipis, kan. Geram pula nak tebuk-tebuk ni. Seramai je yang komen. Aku baca semua komen korang. Bukan aku tak baca, cuma aku dah tak ada masa dan nak reply-reply apa semua. Korang komen je kat bawah ni, aku mesti baca punya, jangan risau. Dan kalau ada soalan-soalan tu, soalan-soalan korang tu, aku akan jawab dekat dalam video next-next lah macam tu. So, banyak lah yang bagi pandangan, yang bagi cadangan pasal aku punya setup dari belakang tu. So thank you, geng, pada korang semua, okay? Okay, sampai. Okay, bang. Settle. Settle lah. Banyak barang, geng. So, barang-barang kosong. Okay, nanti kita tengok apa yang kita boleh buat. So, okay, geng. Settle tadi bagi telefon dekat brother tu. Lepas tu sekarang ni, aku nak settlekan part RZ sikit. Lepas tu, ni dah barang ni pun dah nak siap lah ni. So, yang motor aku ni kan kejap lagi nanti barang kusik lah. So, barang-barang semua dah ada dah tadi. Banyak lah. So, ni spacer di depan belakang. Tapi aku tak tahu ni ngam tak ngam, cun tak cun. Ni aku just try dulu tengok. Tapi aku dah ukur lah. Aku dah ukur, dia punya size dia memang macam ngam lah. So ni barang-barang rumah, ni barang-barang meter kosong semua lah, okay. Macam-macam meter ada ni. So dah buat aku tinggal ni, ni nanti aku nak buka balik swing arm. Lepas tu ni lah, nak kena potong. Ni potong, lepas tu ni welding ke atas. Macam tu. Tapi tengok dulu macam mana, aku tengok dia punya root tu dulu. Tapi untuk sementara, kat area tempat aku ni aku tak jumpa lagi yang welding alloy. Tapi kalau untuk sementara ni, nanti try pasang dia punya root, tengok boleh sampai tak bawah ni. Ni ada barang sampai ni, tak tahu barang apa, tak ingat aku. Oh ni ha, ni polarize untuk meter ni. Aku dah beli ni ha. Ni aku dah beli ni kan, aku dah tunjuk kat korang yang dia punya ni rosak tu ha, nampak tu rosak. Lepas nanti aku ganti polarize dia, kita pakai polarize yang merah ni. Nanti kita buat yang satu lagi ni dah siap lah. Yang satu lagi ni dah siap. Ini kita pakai polarize biru. Memang cun lah, geng. Satu letak dekat AC, satu lagi maybe kita letak dekat motor. Satu lagi lah, motor yang bakal akan ada tak lama lagi. Okay, sebab tak tahu motor apa, tengok korang kena relax lah. Alright, so ni aku punya ni lah. Apa nama? Ni aku punya batang root. Ni dia batang root untuk brake tu. So inilah dia barangnya. Okay, jap. Ni kita try ukur dulu tengok. Okay, untuk sementara kalau nak ni root dia. Terus ikat macam ni, ada washer ke apa bush. Dia akan ke bawah macam ni lah. Nampak? Dia akan duduk macam ni. Okay, so kalau nak kemas lagi, dia sepatutnya dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni, ada root dia untuk bertahan. Macam ni.
Tahu cakap benda ni kena potong welding kat atas. Nampak kemas lah. Kau macam ni pun okey juga. Macam ni tak, cuma nampak tak semat lah jadinya. Jadi tak semat. Jadi kena macam ni juga. Baru cun-cun ni. Macam tu. So okey, ni nantilah. Ni kita letak tepi dulu. Nanti kita ejar lain, okey. Sekarang ni aku nak siapkan yang motor-motor belakang ni jap. Buat-buat sikit, okey. Like a boomerang, my girl likes diamonds, big one shining on a ring ring. I got three daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power, I could get anything. I got that power, I could get anything. Where do I begin? I see the hate, they don't wanna. Okay, ni Sony phone dia, Black Shark 4 Pro. Okay, thank you. Terima kasih, bang. Macam mana tahu ni? Saya dapat di komen dari kawan. Kawan saya tengok kat YouTube. Okay. Dia kata dia punya sistem yang baik lah. Bila saya buat tengok, cuba buat semuanya berjalan dengan lancar. Okay, so ni phone ni nanti warranty apa semua terus pergi dekat ni lah. Dekat dia punya center. Kalau ada masalah ke apa ke, terus pergi kat center je. Payment dia macam mana? Itu nanti bulan-bulan dia auto potong. Nanti ada apa-apa nanti beritahu je. Baik, apa-apa nanti saya dekat nombor tu. Okey, okay, baik. Nombor abang kan? Haa. Okey, baik. Okey. Nak cut? Nak cut rupa pula. Okey. Terima kasih, bang. Alright. So, thank you. Daripada sejang, Kang. Okey, baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Settle lah. Haa, ini COD kat bengkel dia. Okey. So, pada korang kat luar sana, mana yang nak phone murah-murah ataupun nak beli bayaran bulan-bulan, korang boleh roger terus lah. Okey, korang boleh klik link dekat description bawah ni. Macam aku cakap sebelum ni, bukan saja iOS je, Android pun ada juga. So okay geng, jom kita sambung kerja balik. Baik. Daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power, I could get anything. I got that power, I could get anything. Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. Okay guys, sekarang ni malam dah. Ni hari Zain kita baraikan lagi sekali. Okay, hari Zain kita baraikan lagi sekali. Ni wire signal dia terbalik pula. Tak tahu macam mana boleh terbalik. So ni Syuk tengah router lagi sekali lah. Okay Syuk, wiring dia total tak nampak baik. So wiring semua aku dah kemaskan. Dah tak ada serabut dah, kereta kecah bagai semua. Tadi bersepah-sepah bagai, sakit mata pula aku tengok wiring. Lepas tu ni semua dah ok lah, takde apa lah. Tinggal tunggu pomen hantar head block je. Pomen hantar head block, start, masuk exhaust. Okay, so belah sini tadi semua kita dah kemaskan lah. Alright, cun-cun lah. So agak teratur sikit. Sama saya dengan Syuk. Sama saya, Alif dengan Syuk ni ada ni. Ok, lain-lain takde apa dah. Lepas tu dia punya ni bearing hub belakang ni, bearing rim belakang belah sini longgar gila. Lepas aku buka-buka tadi, tengah boleh tak ada bush pula. Aku dah pelik dah. Rasanya memang aku tak usik pun. So besok nak kena tambah lagi lah. Tok dah bar ni pula masih lagi macam gini. Ni tinggal apa je Syuk? Bearing. Hah? Gigi balancing. Oh, gigi balancing. Yang ni dah longgar geng. Ini dia dah jadi macam ni dah. Dia dah gerak-gerak dah. Nanti aku tanya owner macam mana nak tukar ke tak. Lepas tu ni aku dah try rebate dah, tapi tak boleh. Tak boleh. Dia punya mata rebate nya pun tak ada jual. Ni yang asal punya, cuma di rebate kan balik bagi dia fit lagi. Tapi dah tak boleh dah sebab getah dalam tu, maybe dah haus ke apa ke kan. So ni nak kena tukar layanan ni. Nanti try tanya owner macam mana. Okay, ni kalau pakai ni boleh je nak pakai. Tapi takut risiko akan datang tercabut, berkecai pula dalam enjin, lagi rabak. Okay, so ni kita hold dulu sekejap pasal dapat ni. Tak ada apa dah, ni tinggal masuk heat ni apa semua dah, tak ada apa dah motor ni. Pasang cover set je dah boleh okey lah. Okay, wiring belakang tengok Syuk, okey tak? Alif di sini. Hah? Kunci ni tak on? Tak on. Tidur pula? Tidur. Sudah ni tak dipasang. Stop. Aduh.
Patutlah. Aduh. Ha, wow, betul. Break, tengok break, break. Okey, cun. Mantap. Api semua cun. Perjalanan semua lancar eh. Okey, bagi settle luar sini kan, kejap lagi aku nak set up aku punya debar pula. Mau begitu ni kita set up hujung-hujung malam-malam sikit geng, okey. Okey geng. Kita try apa? Pakai spacer ni, tengok jaraknya macam mana. Sebab yang ni jarak dia dengan spuari memang terlalu rapat, mungkin 0.5 mm kot beza dia. Aku dah ni, aku pakai screw gold. Tapi ni screw gold IKK ya. Orang kata brand yang okey, yang tahan. Okey, ni brand IKK punya. Screw untuk disc aku pakai IKK lah. Ada yang cakap kan, jangan pakai screw disc gold lah, apalah. Ya, yeah, betul juga cakap korang tu. Rudy pun baru-barunya baru kena. Screw dia, screw titanium dia tu patah ke apa dah. Macam tu lah, lebih kurang. So ni aku nak try, tengok jarak dia macam mana. Okey tak okey, cun tak cun, okey. So okey, ni dah siap pasang. Tapi ni aku pakai di spiring disc skin brake lah. Ni akan lagi besar, rupanya sama je ukurannya. Tapi tak apalah. Ni touch up dulu sementara sebab aku dah order yang satu lagi ni, yang warna gold ni ha. Tapi tak ada, belum sampai lagi. So kita pakai ni dululah. Kedudukan dia punya piring dengan dengan caliper tu memang center lah, memang cun-cun. Okey, memang dah cun-cun. Mat sangat dah. Mantap-mantap. Okey. Right. So, ni biar macam ni dulu. Depan ni dah ngam dah. Dia jalan. Cuma yang ni lah, tak ada jual yang untuk screw gold punya. Tak apa lah, ni aku tutup je macam ni. So, okey geng, settle lah belah belakang. Okey, so ni pakai screw gold lah belakang. IKK. Lepas tu apa? Tak ada setor mana pun. Tapi okey lah, pasang dia punya spacer tu. Okey, so hari ni sikit-sikit je. Right. Sebab hari ni aku busy sikit tadi, banyak kerja setorkan satu-satu. Okey, so untuk motor aku ni tak apa, lambat-lambat sikit pun. Yang penting motor kan semua siap. So okey geng, kita jumpa besok lah. Right. Aku pun nak kena balik lah ni. Okey, jangan betul.